sih menurut aku kalau udah kayak keterlaluan begitu ya ya udah bisa aja lah. Kenapa gitu sih? Gak boleh. Keterlaluan begitu anaknya sakit. Ya aduh gak boleh gitu dong, anak lo udah gede juga. Ya udah lo tenang dulu, lo biar tenang. Bisa memulai hidup baru, move on. Ya bukan dengan gue. Udah, lo tenang dulu, terus lo berantem gitu sama suami lo. Iya mbak, jadi aku udah bener-bener capek sama suami aku. Dia bener-bener gak mau pulang, gak mau peduli sama anaknya sendiri. Padahal anaknya tuh lagi sakit, mbak. Ya udah deh, mas. Aku udah nyerah. Atau enggak, kita berhenti aja deh, mas, acaranya. Maksudnya? Lo gak mau buktiin suami lo selingkuh apa enggak, udah. Mas, itu ada yang berdaun, kan? Hah? Apa? Ada yang berdaun. Hah? Woy! Eh! Tukan, mas! Woy! Kita kejar orangnya, ketangkep dia memegang plastik putih yang isinya. Lu dari kemarin kan, lu yang naruh kotak hitam itu, ya? Lu yang lempar batu juga ke rumah ini. Iya kan? Ya lu ngapain? Siapa? Lu siapa? Oh, kesana gini aja. Sini, sini, ikut gua. Ini apa nih? Lu ngelempar apa nih? Hah? Lu daun-daunnya maksudnya apa? Hah? Mau mas, saya mau pergi mas. Enggak, lu kemana lu? Enggak, lu bilang dulu. Siapa yang nyuruh lu? Jadi lu disuruh orang. Ya dari kemarin, lu yang mengirim teror-teror ini. Ya. Siapa? Kamu dari kemarin tuh kayak gini, teror aku terus. Aku tuh salah apa sama kamu? Iya, oke. Kamu tuh siapa? Iya, salah dia apa? Maaf, mbak. Orang, ya, siapa? Ya siapa orangnya? Bilang, oh. Siapa? Dan, ya lo neror dia, disuruh orang siapa yang nyuruh? Itu mas, cewek itu yang nyuruh saya mas. Siapa ceweknya? Saya pasti kenal sama orang itu. Dan saya gak mau mbak nyebutinnya mbak, saya siapa? Takut. Kenapa lo takut? Saya takut diancam, mas. Kamu diancam? Iya, takut, mas. Keluarga saya. Keluarga kamu kenapa? Takut, mas. Ya udahlah, terserah. Maaf, mas. Kita paksa, kita desak. Siapa wanita yang nyuruh kamu? Dia nggak mau ngomong. Kata dia takut diancam. Dia takut keluarganya terancam kalau dia ngomong. Tapi dia bilang, itu adalah orang dekat kalian juga. Mas, siapa ya ngelakuin kayak gitu? Oke, oke. Orang dekat. Dan mungkin kamu kenal, tapi dia nggak mau ngomong karena dia ancam. Oke, cewek yang sakit hati sama Ari. Jangan-jangan Uci. Masa sih mas, Uci? Uci kan sahabatnya suami aku. Oke, oke. Sekarang gini aja deh. Gimana kalau sekarang kita ke kantor aja lagi? Ya, oke. Kamu tutupin. Ya, kamu tutup semua ya. Iya, iya. Uci mau kemana? Ya, kita putuskan untuk kembali ke kantor Ari. Sampainya di kantor Ari, kita melihat Ari keluar dari kantor bersama wanita yang kemarin, yang ibu-ibu itu, ya, menuju ke mobil mereka. Tapi tiba-tiba buka-buka baju itu apa? Loh. Oh iya, iya kita turun nih mas. Ayo bang. Lalu Yasmin turun dari mobil melabrak mereka. Ari pun kaget, ibu-ibu itu pun kaget. Ari. Ari, mana? Ari. Apa lagi ini? Ari. Siapa lagi? Oke, okay, ya. Lo jangan bohong. Jangan bohong. Ini istri lo apa bukan? Balikin duit gue, lu udah tipu. Duit dari mana lu ya? Lu ya. Jangan langsung ngasih duit, emang lu punya duit? Ya. Tiap bulan gue transfer ke lu. Gue yang ngasih duit sama lu. Yang okay. Namanya Yasmin. Okay. Hah? Namanya Yasmin? Oke, okay, gimana? Maksudnya apa? Dia tuh minta transfer setiap bulan, mas. Yang namanya ibu dia tuh yang namanya Yasmin. Dia tuh... Alasannya
namanya apa di transfer? Katanya ibunya sakit. Ibunya sakit, dia bilang ke kamu, iya. Ibunya dia sakit namanya Yasmin. Iya. Kamu transfer ke nama Yasmin. Oke. Okay. Oh, jadi selama ini ya transfer aku, iya gitu. Awalnya Ari tetap mengelak, dia mengaku tidak kenal Yasmin, dia mengaku dia tidak punya anak. Sampai akhirnya dia terdesak dan Ari mengakui bahwa gue transfer ya, buat dia ya, dong. Iya, gue yang transfer. Tahu enggak lu, ha? Kenapa, anak lu yang sakit tahu? Iya, itu kan anak lu juga. Kenapa harus lu cewek kayak gini, hah? Lu udah punya istri masih aja kayak gini. Gimana nih? Paksa. Oke, paksa apa? Paksa apa? Paksa apa? Paksa apa? Jelasin ke mereka, Mas. Iya Mas, saya kepaksa Mas buat ngelakuin itu. Tapi ini istri lo kan? Iya. Yasmin istri lo kan? Iya. Nabila anak lo kan? Jadi lo manfaatin gue? Jadi lo manfaatin gue juga? Iya, oke. Okay. Oke, okay. Buat apa? Buat apa? Aku paksa Mas. Buat apa? Anak saya lagi sakit. Kita baru tahu jadi ternyata Ari melakukan semua ini untuk mencari uang untuk pengobatan anak mereka yang sedang sakit. Namun dengan cara ini, cara dia memacari orang-orang yang punya uang, dia juga mendekati bosnya di kantor. Tapi kita bingung nih, dia sama bosnya itu udah nikah siri benar atau tidak? Nah, ini juga caranya, Mas. Kamu bohongin orang namanya. Kamu sama ini 3 bulan tuh kemana, Mas? Aku tuh pusing, Dim, deh. Pengobatan biaya anak kita tuh bukan sedikit, tau gak? Iya, aku tahu. Kerja apa gak coba buat bayar begitu? Ya, balikin duit gue sekarang. Duit berapa? Juga. Emang lu kasih duit sama gue? Selama ini setiap bulan transfer buat istri lo dan anakku. Sekarang mau tanya, yang ngirim-ngirim teror orang itu lo bukan? Iya, gue nyuruh orang buat teror dia. Masa gue sakit hati sama dia, Mas. Mulai besok, lu gak usah kerja di tempat gue lagi. Lu gue pecat. Emang kerjaan di lu doang ya? Kerjaan, balikin duit gue! Emang lu pernah ngasih duit sama gue? Kinda wanita tersebut pun pergi dari situ. Bosnya pun memecat Ari. Dan kita lihat apa yang terjadi antara Ari dengan Yasmin. Kamu ada apa sama Uci? Gak ada. Itu teman aku ya. Bohong. Dia ngasih tahu ke aku kalau misalnya hubungan aku sama bos aku tuh gak boleh sebenarnya. Kenapa aku kamu ngomong gitu, apa-apa. Mas? Aku ada sama Uci. Kita lihat lu kemarin marah-marah, Uci marah-marah lu tengah jalan itu apa tuh? Buat apa kamu kayak gini? Buat apa kamu kayak gini? Jelasin buat dong. Apa? Lu sebenernya sama Uci ada apa? Gak ada, gue sumpah. Lu berantem sama Uci di pinggir jalan, gak ngapain? Ada, Uci. Ya ngapain itu? Uci itu kemarin negor saya, Mas. Gara-gara? Saya gak boleh deket sama bos. Dia ngingetin saya soalnya Mas. Oh jadi bos, Uci tahu hubungan kamu dengan bos. Dan dia negur kamu. Oke, Uci gak ada apa-apa. Oke, kamu bener nikah sama bos kamu? Nikah kapan, Mas? Nikah kan kamu sama kamu, jujur sama aku. Tenang aja ya, aku juga ingat anak kita di rumah. Tapi itu gosip-gosip orang lain. Kamu tuh nikah sama orang lain kan? Cuma sekarang aku gak nikah sama bos. Kamu ngapain kayak gini? Ngapain kamu kayak gini? Kamu gak sadar perlakuan kamu kayak gimana? Kamu gak ingat anak kamu kayak tahu gimana? Ini apaan lagi ada kamera terus ya? Mas, udah gak kesana, Mas! Yasmin bersikeras untuk tidak memaafkan Ari. Namun Ari terus berlutut memohon ampun, memohon maaf. Dia bilang dia masih cinta dengan Yasmin. Enggak, udah cukup Mas. Aku mau pisah aja. Udah, cukup. Enggak. Ya udah, terserah kamu. Kamu mau ngomong apa, terserah. Terserah Mas, aku udah capek Mas. Aku tuh udah sabar sama ini selama 3 bulan kamu tinggalin. Buat ngobatin anak kamu. Iya, aku tahu. Tapi mana muka kamu? Mana? Mana ditunjukin gak depan anak kamu, ha? Kamu gak kesian sama anak kamu? Anak kamu tuh kritis sekarang, tau gak? Bentar. Enggak, Mas. Oke. Kenapa? Apa yang bikin kamu marah? Apa kamu kecewa? Kecewa. Oke, tapi saya tanya. Kamu mencintai bos kamu itu benar-benar tidak? Enggak, Mas. Aku itu kepaksa, Mas. Kepaksa buat pengobatan anak kalian. Oke, kamu cinta dengan wanita yang tadi itu, yang tunangan kamu? Enggak, Mas. Saya tuh cuma cintanya sama dia, Mas. Oke, tapi kenapa saya kepaksa sebenarnya. Untuk biaya pengobatan kamu, karena kamu cari uang. Sekarang kamu cinta sama dia, enggak apa-apa? Aku tuh sebenarnya cinta juga, Mas, sama kamu. Aku tuh sampai minta bantuan sama Mas Buya, sama mbaknya. Cuma nyari kamu, Mas, 3 bulan kamu enggak ada. Aku tuh mikirin anak aku, anak kamu. Oke, sekarang ini. Sekarang saya tanya, ya. Dengan harinya ini, ya, kamu sekarang jadi sadar. Ingat dong. Aku itu salah, enggak kayak gitu caranya. Lu sadar itu salah. Saya bingung Mas, biaya pengobatan itu mahal Mas. Ya udah, oke. Sekarang ini kalian ngobrol. Kamu cinta sama dia apa? Lihat mata dia.
Iya mas, cinta. Udah kamu maafin aku ya. Apa perlu aku cium kaki kamu sekarang? Aku tuh sayangnya cuma sama kamu. Enggak perlu. Ya udah aku maafin. Alhamdulillah, akhirnya sepasang suami istri ini pun kembali menemukan cintanya kembali. Ini hanya masalah komunikasi, ini hanya masalah salah paham saja. Terjawablah semuanya. Laki-laki ini, suaminya ini mencari uang untuk anaknya yang sedang sakit. Laki-laki ini mencintai istrinya, laki-laki ini mencintai anaknya. Cuman cara yang dilakukannya keliru. Namun akhirnya kan kita menyadarkan, suaminya juga sadar. Ya. Mereka sekarang udah baikan. Ya. Kemudian anaknya juga cukup sembuh ya mas ya. Seorang anak yang merindukan kehadiran ayahnya dan akan bertemu lagi dengan ayahnya hari ini dan itu berkat kita. Kalau begitu, saya Wibu ya. Jessica. Sampai ketemu lagi di Playboy Jamano. Kamu tercinta.